Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak wa rahmatan lin nas wa syukuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar rasulah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'athas. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan kita semua berada di bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang mulia daripada seluruh bulan yang ada, yaitu bulan Ramadan, di mana ibadah utama di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah puasa. Dari itu, setiap desahan nafas kita, dari kita bangun tidur hari ini, hingga kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita sudah selayaknya bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, kemudian untuk mengiringi rasa syukur kita kepada Allah tersebut, hendaknya bibir kita senantiasa selalu basah dengan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan syariat-syariatnya melalui ucapannya, melalui teladannya. Hingga jika kita setia melaksanakan seluruh sunnah-sunnah beliau, maka mudah-mudahan kita semua bisa berada di belakang beliau untuk masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, zaman dahulu pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah di masjid beliau, dalam keadaan kondisi bulan Ramadan dan ibadah puasa seperti ini, ketika beliau sedang berkhutbah dan masjid beliau dipenuhi oleh jamaah, datanglah rombongan dari negeri Syam dalam rangka perniagaan atau berdagang. Dan rombongan ini berhenti di dekat dekat dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah berkhutbah. Pada saat itu masjid penuh dengan para sahabat. Kebiasaan orang Arab ketika datang perniagaan dengan membawa barang dagangan berupa pakaian ataupun perlengkapan lain sebagainya, untuk menandai bahwa mereka berada berhenti di suatu tempat, mereka membunyikan gemerincing lonceng ataupun rebana. Nah, pada saat itu bunyi lonceng atau rebana karena rombongan ini berhenti di dekat dengan masjid Rasulullah, maka para sahabat mulai menoleh ke belakang. Melihat rombongan ini, mulai satu yang berada di belakang keluar masjid, mulai yang dari samping juga keluar, hingga menurut riwayat dalam Sirah An-Nabawiyah bahwa sahabat yang tinggal mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggallah 12 orang. Nah, ini fenomena. Pada saat itu turunlah ayat Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah
wallahu khairur raziqin. Jika engkau menyampaikan khutbah dan datanglah segerombolan perniagaan berhenti, maka mereka meninggalkanmu sedang berkhutbah. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kata Allah, katakan kepada mereka bahwa apa yang berada di sisimu sekarang ini di dalam masjid sedang melaksanakan pengajian itu lebih baik daripada yang berada di luar dengan segala perniagaannya atau yang lain sebagainya. Wallahu khairur raziqin. Dan katakan bahwa sebaik-baik pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah bahwa pada saat bulan Ramadan ini, kita lihat bagaimana di awal bulan Ramadan masjid penuh, pertengahan Ramadan masjid mulai berkurang setengah, di akhir Ramadan masjid mulai sepi. Ini fenomena 14 abad yang lalu sudah terjadi, bahwa sahabat meninggalkan Rasulullah karena adanya yang lebih bisa menyenangkan hati mereka di luar masjid. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena, namun harus kita ketahui bahwa fenomena ini senantiasa harus kita mengerti bahwa ibadah puasa yang berkualitas karena kita memperhatikan hukum-hukum ibadah puasa itu tidak hanya dengan menahan lapar dari sebelum fajar hingga kita terbenamnya matahari baru makan. Bukan hanya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tabrani menyampaikan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa tapi ia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena ia tidak mengetahui bahwa ibadah ini, puasa ini lebih dekat dengan Allah sehingga dia lebih menjauh dari ibadah puasa. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, paling tidak ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa sehingga puasa kita itu disebut dengan berkualitas, sehingga kita bisa memilih, lah ini loh ibadah puasa, ibadah yang terbaik, tidak ada tempat lain yang lebih baik pada saat aku berpuasa. Yang pertama adalah kita senantiasa menjaga mata kita. Mari kita lihat, kita pergunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang menjadi hak kita. Jangan sampai sore-sore hari kita senantiasa mengajak anak dan istri kita berjalan entah kemana. Apa yang kita lihat, kita tidak tahu. Bagus kita pulang ke rumah dan apa yang kita lihat adalah memang hak kita. Kita gunakan mata kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan kita gunakan sesuatu yang sia-sia. Kemudian yang kedua, kita senantiasa menjaga lisan kita. Jaga lisan kita sehingga puasa kita menjadi berkualitas. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi jika lidah melukai hati, kemana obat hendak? Itu pepatah. Memang benar bahwa setiap lisan kita itu bisa mengganggu seluruh ibadah puasa kita. Sedikit kita berbicara dan banyak menimbulkan sakit hati oleh saudara-saudara kita, apalagi dengan tetangga dan lain sebagainya, maka akan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Ini yang dimaksud dengan puasa yang berkualitas. Ketika kita bisa menjaga lisan kita, maka ibadah puasa kita akan lebih berkualitas. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah kita menjaga kaki kita. Jangan sampai kita melangkah ke suatu tempat yang tidak ada gunanya, tidak ada nilainya, sehingga bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa ketika kita sore hari ada yang namanya ngabuburit atau lain sebagainya, ketika kita melaksanakan perjalanan tanpa tahu arah tujuan kemana, itu adalah merupakan perjalanan sia-sia yang akan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian yang terakhir adalah kita senantiasa menjaga emosi kita. Jangan sampai kita menjadi orang amarah. Kita jaga hati kita, kita perbaiki prasangka kita, sehingga semua pikiran yang keluar dalam diri kita adalah pikiran yang positif, sehingga kita termasuk orang-orang penyabar di dalam melaksanakan ibadah puasa.
Ketika akan datang beduk maghrib, maka kita siap-siap dengan sifat sabar kita. Kita jangan terlalu terburu langsung mengambil makanan. Maka itu menjadi tanda bahwa puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, yaitu kita bisa menahan amarah. Akhirnya mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan puasa di tahun ini bisa menyerahkan seluruhnya ibadah kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah doa, terimalah seluruh ibadahku di bulan Ramadan ini, sehingga apa yang kita baca setiap melaksanakan salat 5 waktu dengan janji kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka dari itu kita gunakan semaksimal mungkin bulan Ramadan ini yang masih tersisa ini. Mudah-mudahan kita berdoa bulan Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan untuk kita bahwa Ramadan yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.